Sebuah stasiun pengisian bahan bakar di Kota Padang, Sumatera Barat terbakar. Dua orang mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit. Api dengan cepat membakar salah satu pompa BBM di SPBU kawasan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Sabtu malam. Kebakaran terjadi sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Kebakaran terjadi saat petugas sedang mengisi BBM pada sebuah sepeda motor dengan kondisi mesin yang masih menyala. Dua unit mobil pemadam diterjunkan dan dengan cepat dapat memadamkan api, sehingga tidak menjalar ke mesin pengisian BBM lainnya. Akibat kejadian ini, petugas SPBU dan pemilik sepeda motor mengalami luka bakar ringan. Satu pompa BBM dan satu sepeda motor pun hangus terbakar. Untuk memastikan penyebab kebakaran, Polresta Padang telah melakukan olah TKP. Kebakaran terjadi pada saat dilakukan pengisian ke dalam BBM jenis Petrolet ke salah satu motor warga. Ada korban kan? Korban ada, si pengendara motor sekarang sedang kita larikan ke rumah sakit. Kemudian untuk petugas pengisian juga luka ringan sedang kita amankan di Mapolsek Luki. Katanya ada pengisian jerigen juga nanti. Itu masih kami dalamin. Kita masih lakukan pemeriksaan di TKP.